Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini sesuai di judul, yes, aku bakal ngapus make up, no cut, no edit lagi. Gak tau kenapa, gue seneng aja gitu kalau sekarang kayak make up terus nanti vlog lagi no cut, no edit buat ngapus make up-nya. Ya gak tahu. Terus di sini lagi ada make up gue di bawah. Kalau misalkan kalian nonton konten gue yang sebelumnya, itu yang ada make up Squid Game, itu gue juga no cut, no edit yang ngapus make up-nya. Jadi sekarang kita beresin dulu ya guys. Ini sebenarnya mau juhur. Jadi kalau misalkan nanti vlognya ada juhurnya, ya udah jadi maklumin aja ya guys, karena kan apa sih, gue juga bingung nih ngomong apa. Bentar deh, gue beresin dulu, gue taruh dulu di sini white ya guys, karena ini no cut no edit, yay. Iya, jadi kalau misalkan kalian nonton, ya udah nonton aja, ribet banget sih. Oke guys, sebentar aku bakal naro makeup dulu. White. Di makeup aku di sini guys. Jadi kita taro-taroin dulu guys, sebentar. Muka aku lagi beruntusan banget tau parah. Kayaknya aku salah pakai masker gitu. Tau masker apa ya yang kemarin gua pakai? Ku juga lupa masker apa. Tapi ya udahlah ya, itu kan yang udah mah udah, nggak usah dijadiin gimana gitu. Yuk kita beresin. Aduh, HP gue lagi dicas. Kita cabut guys. Yuk. Oke, kita beresin dulu satu per satu. Terus kita ngapus make up. Aku tuh biasanya kan ngapus make up di sini. Ya kan, kalian kan pasti udah tahu ya kalau yang subscriber saya. Bentar gue mau. Aduh, ini sebenarnya kelihatan nggak? Ntar gue ngapus make up kelihatan. Oke. Sekarang aku mau ngapus make up. Ngapusnya itu pakai Bio Essence yang udah pernah kalian tonton sebelumnya. Pakai ini nih guys, Bio Essence. Karena ih, gue cakep banget kalau nggak jelek parah. Ayo kita pakai dulu ke seluruh wajah. Wah, kerudung gue kotor nih. Anaan baru dipakai, ya kan? Aku pakai tisu biasanya, guys. Besok udah Senin aja, ya ampun, cepet banget hari. Kalau misalkan hari biasa ke Minggu tuh lama banget. Coba kalau hari Minggu ke Senin, kayak sejam doang. Enggak sih, bercanda, nggak selebay itu. Tapi emang cepet banget, guys. Sumpah dah. Kenapa ya? Sampai sekarang saya tidak menemukan jawabannya. Kenapa hari Senin ke Minggu itu, kenapa hari Minggu ke Senin itu deket banget jaraknya. Cuman sehari. Kita liburnya juga, aduh, bingung. Lu mau jalan-jalan nginep juga, jalan-jalan kemana lu nginep. Waktu lu cuman sehari, kecuali kayak libur panjang gitu kan. Biasanya tuh kalau misalkan abis ulangan kita gitu. Ya aku pokoknya kalau misalkan bersih muka tuh sampai bener-bener bersih banget. Apalagi sekarang muka aku lagi beruntusan, lagi kayak hampir breakout, tapi nggak breakout parah sih alhamdulillahnya. Jadi kita syukuri apa yang ada gitu. Jangan kecil banget, boros tisu nanti. Kita bersihin noda-noda dosa kita ya di muka kita dengan Bio Essence ini parah, bagus banget. Kalian wajib banget pakai nail cleanser, apalagi yang suka makeup. Ini tuh ngebantu banget parah. Karena ini bantu gue banget kalau gue bikin konten. Oke guys, sudah selesai pakai Bio Essence. Sekarang, aduh, gue ngelap tisu. Ini tuh kayak ada lengket gitu, tapi jadi kita takut ngeganggu yang lain kan. Terus aku pakai bersihin muka lagi pakai face tonic. Ini yang dari Viva yang lemon. Harusnya sih yang green tea, cuman lemon sama green tea hampir sama aja sih buat gue. Jadi ya it's okay gitu. Kita bersihin lagi di muka kita. Aduh guys, ini tuh emang perih dia kalau misalkan apalagi mukanya lagi kotor gitu. Kadang ini perih nih. Tapi bagus. Harganya kantong belajar banget lagi. Berapa ya Viva sekarang? 6.000 masih gak sih? 6.000-an gitu. Oke, nanti siang. Ini kan sekarang udah pengen zuhur ya. Ntar mungkin abis zuhur, aku kayaknya sih gak kemana-mana, aku juga males banget deh. Kita di rumah aja sekarang. Kita ngedit. Kita ngedit kan, gue selalu ngomong. Kita ngedit konten. Terus kita
Bayangin. Terus kita tidur deh, kayak gitu aja tuh tuan gue. Gak tau kenapa. Oke, udah selesai guys. Bersih muka saya. Kita ngabisin, ini cepet banget vlognya ya, cuma 5 menit kok gue bentar banget. Karena makeupnya tuh gak bold. Kan tadi makeupnya kalau misalkan kalian konten sebelumnya, itu tuh makeupnya natural gitu. Terus di sini, tada! Ada tempat syuting saya, no? Kalian bisa melihat tempat syuting Wawa Official. Tuh, kalau misalkan makeup tuh seperti ini. Tara. Ha 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 ha. Ha. Hi, hi, hi. Eh, kalian mau tahu enggak, aku mau sombong. Enggak sombong sih, gue mau ngasih tahu aja. Cece HP baru, guys. Cece sih bukan gue. Mungkin kita next ya, doain aja. Makanya kalian nonton terus jangan di cut-cut gitu biar saya dapat cuan, anjay. Enggak bercanda. Tapi emang bener anjir. Terus kita matiin ring light-nya kalau udah enggak kepake. Kita menghemat energi listrik ya. Karena apa? Karena ya gitu dah. Adanya gini gitu, bro. Yuk. Ntar aku habis itu mau cuci muka dulu sih. Cuci muka baru deh selesai. Terus kita buang sampah yang tadi ya. Oke. Kita buang di tong sampah. Terus aku juga bingung mau ngapain lagi. Ring light udah. Terus kita taruh di mana ya? Aduh, gua keselak. Kalau gua taruh di sini bisa enggak? Pak cepak cepak jeder, pak cepak cepak jeder. Treng teng 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 dus, treng teng 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 dus. Itu enak banget TikTok ya. Jadi aku tuh sekalian syuting tuh ada minum gitu. Tunggu aku minum dulu, duduk. Tadi aku sekalian minum karena haus banget. Oke. Kan tadi ada meja ya guys. Kelihatan gak sih pantat gue? Gak ya? Ada meja, terus kita simpen kalau udah gak kepake. Karena kan aku udah selesai ngantennya. Berapnya aja gitu. Oke. Ini ring light-nya kita simpan deh di sini guys, karena udah nggak dipakai syuting, paling kayak kalau lagi gabut dipakai ke TikTok gitu gitu aja sih sebenarnya. Kamar gua kan udah sering kalian lihat. Bentar Oke, guys, sekarang aku mau ngapain ya? Kita ke dapur nih, coba gua gabut. Sekalian nganter ini bangku jongkok. Hei, dia punya bangku, gue ambil. Ayo. Oh, rumah saya sepi sekali guys. Yang siang belum ada orang. Mau ngasih makan kura-kura gue. Enggak temenin gue, yuk ngasih makan kura-kura gue. Ayo, tuh ada nih guys kura-kura gue. Mau lihat gak? Tuh. Iya kan? Tapi dia, Kok dia gak bisa ngomong sih? Halo kura-kura, how are you today? I'm fine, thank you. And you more, thank you kura-kura. Kau sudah menanyakan apa kabar saya. Sekarang kita ngasih makan kura-kura aku. Makanan kura-kura aku tuh kangkung gitu, guys. Gimana ya? Di sini aja kali ya. Iya, sini. Iya, makanan kura-kura aku tuh kangkung. Kangkung kan murah banget ya, guys. Seikat segini tuh 2.000 dan dia tuh bisa sehari sih satu ikat gitu. Jadi kayak makan siang sama makan malam tuh, pagi siang sama malam tuh satu ikat. Kalau kura-kura gue ya, karena nggak tahu emang dia porsinya segitu sih gue ngasihnya. Ntar kamu gendut, kamu nggak bisa lari, nggak bisa jogging ya kan. Jadi kita ngasih makannya dikit-dikit, 3 kali sehari. Sama kayak kalau misalkan gue makan nih, nanti gue makan siang kan, sekarang siang-siang kan, jadi gue ngasih makan dia dulu baru nanti gue makan. Emang kayak lebih mengutamakan diri saya, kura-kura saya daripada diri saya. Emang gitu guys. Tapi kan emang kita ya, namanya kita ngerawat hewan, dijaga sebaik mungkin gitu. Ya udah, ntar kan gue makan siang nih, sholat juhur, sholat makan siang. Buat kalian nanti kalau udah juhur langsung sholat ya guys, jangan tinggalin sholat. Apalagi buat kalian yang muslim. Kalau buat kalian yang non muslim, kalian kalau misalkan minggu ke gereja ibadah juga gitu. Pokoknya ya udahlah, sesuaiin aja. Ini kura-kura gue tuh makan di potek-potek gini tuh, jadi kayak daun-daunnya, tapi batang-batangnya juga tuh kayak gini tuh. Dia doyan banget, dia tuh justru lebih doyan ke batangnya daripada ke ke daun gitu. What?
eh kok apa sih? Why gitu bego, salah maaf maaf. Oke, tuh kan dimakan guys sama kura-kura gue, mau lihat gak? Nanti ya kamera belakang dulu, kita ngasih makan dulu bentar. Ini videonya nggak ada yang aku cut ya, karena kalau misalkan ngedit juga paling nyambungin doang. Kita nggak punya kameramen ya, kalau punya kameramen kan bisa di shoot ke sini, di shoot ke situ gitu. Ini kan cuma satu aja. Jadi ya udah maklumin aja. Namanya juga YouTuber-YouTuber apa? YouTuber-YouTuber yang sangat meminimalisir. Alhamdulillah benar gua ngomongnya. Oke, tuh dia tuh ngasih makan segini, nanti malam aku kasih lagi. Kalau misalkan kalian dengar suara tok 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 ya, depan rumah aku warung. Jadi dia jualan kayak teh jus gitu-gitu. Mungkin lagi ada yang beli kali, makanya dia tok tak tok tak tok 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 gitu. Oke. Aduh. Kalian kan pernah ngeliat kan konten aku yang waktu aku bikin vlog kura-kura. Jarang sih gua publish dia karena nanti dia jadi selebgram lagi kura-kura gue. Bercanda kura-kura. Oke guys, sekarang kita lihat nih kura-kura aku ya. Cara, yes, tuh pala dia tuh guys, palanya tuh. Ini makan. Hey, makan guys. Ih, dia tahu aja tuh lagi di vlogin gak mau makan, malu-malu. Malu-malu tapi mau. Jalan guys, dia jalan. Makan gak dia? Oh, dia lagi gak mau makan. Diet kali dia ya. Sama kayak yang punya nih lagi diet guys. Eh, ngumpet. Ini gak mau dia tuh. Mau gak dia? Ih, ngumpet guys. Mau gak dia makan? Tuh, makan kan? Tuh makan tuh asemer anjir dia tuh kan gue bilang batangnya dulu yang dimakan sama dia emang gitu. Ya udahlah emang gitu kura-kura saya. Yuk dah guys, segini aja vlog gue. Emang singkat banget tapi ya udah nggak apa-apa, rumah gue juga lagi sepi banget, bapak gue lagi kerja, mak gue lagi nggak tahu kemana, adek gue pada di kamar, ya udah emang kayak gitu. Jadi ya udahlah ya. Oke guys, jadi segini aja video no cut no edit dari aku. So kalau kalian suka videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Dadah.